warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam KPM Tematik 2021. Dalam kegiatan KPM ini, saya membuat video yang bertemakan dampak COVID-19 pada tukang jahit yang ada di kampung saya, yaitu Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum COVID, saya omsetnya dari kampus Medistra. Rata-rata anak-anak itu jahit sama saya. Setelah COVID, mereka libur. Yang udah dijahit aja pun belum diambil sampai sekarang. Selain dari Medistra, Bu, dari mana lagi yang jahit baju sama Ibu? Ini Gizi. Dari sekolah Gizi, lalu? Dari sekolah Gizi sama sekali belum ada. Dan jahit. Rumah sakit pun sekarang nggak pakai baju putih lagi. Udah pakai baju ruangan. Baju apa itu, Bu? Baju celana sama baju sama dia, model baju blong-blong gitu loh. Awal COVID nggak ada jahitan, kami jahit masker. 1000 perak satu. Pahnya. Berapa lama itu berlangsung, Bu? Kira-kira adalah 5 bulan, 6 bulan. Apakah dengan menjahit masker itu bisa menutupi pendapatan Ibu? Insya Allah bisa. Sebelumnya ini Ibu menjahit sendiri atau ada anggota jahitnya, Bu? Awalnya anggota ada 3. Sekarang tinggal sendiri. Kenapa? Karena COVID. Nggak ada yang mau dijahit, dirumahkan dulu lah. Biasanya Ibu per hari dapat berapa potong, Bu, pakaian? Biasa, sebelum COVID. Anggota 3, minimal 1 orang 2 pasang. Jadi 3 orang jadi 6 pasang, 12 potong. Waktu setelah COVID, Bu, sebelum COVID-nya marak dan diliburkan, jahitnya berapa potong, Bu? Kalau belum libur, masih normal. Sesudah libur yang drop habis, nggak ada lagi. Pecat semua pegawainya. Upaya apa yang Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan Ibu setelah berkurangnya pendapatan Ibu akibat pandemi ini? Ada, sudah dijual satu. Ya, kurang biaya, dijual lah. Bagaimana pendapatan Ibu selama adanya pandemi COVID-19 ini? Jauh menurun. Seberapa jauh, Bu, kalau bisa diperkirakan? Kira-kira 75%. Sebelum pandemi, perkiraan pendapatan Ibu berapa perharinya, Bu? Perharinya sekitar 1,5 juta. Setelah pandemi bagaimana, Bu? Ya, hilanglah 75%. Selama era new normal ini, apakah ada peningkatan pendapatan, Bu? Belum. Belum ada. Nggak ada digantung bajunya, kayak gini lah. Ini baju yang belum diambil. Ini sudah selesai dari kapan, Bu? Ini sudah selesai, udah lama lah, tapi belum diambil. Karena belum masuk kuliahnya. Kira-kira ada berapa potong ini, Bu? Banyak lah ini. Kurang lebih 60 atau 70 potong lah. Kalau diuangkan 60 sampai 70 potong ini kira-kira berapa, Bu? Kali 2,5 lah. Kali 2,5. Apa ini bajunya ada yang dari sebelum COVID, Bu? Udah ada? Ada yang dari sebelum COVID. Ini sebelum COVID semua ini. Dalam kotak nih, satu kotak ini. Ini sebelum COVID nih. Ini sesudah, tapi belum diambil juga.
Kalau sebelumnya agak lumayan, kok sekarang ya berkurang. Namanya kena COVID. Orang pesta juga nggak ada, anak kuliah pun juga nggak masuk. Sebelum COVID, ibu menjahit apa saja, Bu? Baju, segala baju, pakaian wanita, baju kerja, baju baju kerja, celana, baju sepotong, gamis, atau renda, baju pesta. Per hari biasanya dulu sebelum COVID dapat pendapatannya berapa, Bu? Sebenarnya sih kalau penjahit nggak tentu ya, Mbak ya. Bisa-bisa nanti satu hari lumayan, bisa-bisa besok sedikit. Cuman karena COVID ya turun drastis sih. Selama COVID, pendapatan minimal sehari berapa, Bu? Minimal selama COVID, ya pokoknya cukup-cukup makan lah, lebih-lebih kurang sedikit. Ini kan sudah masuk ke era new normal, Bu. Apakah ada peningkatan pendapatan atau bagaimana? Ya, setelah new normal ini, ya alhamdulillah lumayan, Mbak. Lumayan lah. Nggak seperti biasanya, anak kuliah juga mulai masuk, orang kerja juga udah mulai menjahit, yang pesta juga udah mulai pesta. Jadi ya inilah nih kerjaan saya nih. Lumayan lah. Biasanya satu baju berapa hari? Satu baju? Satu hari bisa berapa baju? Bisa banyak, ya 4 atau 3. Tergantung mood. Harga per potongnya berapa, Bu? Per potong saya Rp70.000. Kalau sepasang saya Rp130.000 atau Rp150.000, tergantung model. Apakah ada lonjakan kenaikan harga selama COVID atau menurun harganya? Tetap. Ini contoh baju kerja yang udah saya kerjakan. Sana itu juga contoh baju kuliah. Ya, ada juga yang belum jadi. Nih, gimana menurut Adik? Cantik enggak? Bagus. Kalau yang ini bajunya berapaan, Bu? Ini 150 sepasang. Audio Jungle.